masih di proses hukum sudah dimulai karena memang lokasinya, jadi proses penyidikan kan juga memerlukan waktu yang lebih panjang, karena untuk kesana juga kita tidak bisa terlalu bebas seperti di sini, tapi yang jelas itu akan terus berlanjut. Terkait kemarin Pak Andika juga sempat mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi yang mengamankan proyek-proyek tambangan galian pasir putih. Kalau misalnya masih ada nih yang ketahuan melanggar gitu, apa sih tindakan tegasnya? Jangan sampai jangan terulang lagi. Proses hukum. Jadi kalau proses hukum kita punya pegangan. Jadi apakah hanya pasal 103 KUHPM atau bahkan ada KUHP-nya, pasal-pasal pidana lain. Jadi ini tergantung memang tindak pidana yang dilakukannya. Pasti, tapi kita akan tegakkan hukum supaya apa? Supaya juga fokus kepada tupoksinya kita dimanapun mereka berada. Pak, jadi itu kejadiannya Komandan Kompi itu mengamankan, menggelar pasukan di tempat yang tidak aman dalam rangka mengamankan proyek. Nah, itu sebenarnya kronologisnya. Ya itu tadi. Jadi kita kan juga tahunya, termasuk komandan batalion yang waktu VKON itu ada suara tembakan itu. Itu kan komandan batalion dan lokasinya juga tidak satu titik dengan pos Gome di Kabupaten Puncak. Nah, rupanya komandan Kompi ini berbohong karena yang dilaporkan komandan batalion, mereka ini mengeluarkan tim untuk patroli ke titik-titik koordinat yang disebut. Nah, ternyata prakteknya tidak di situ. Sehingga pada saat anggota kita 3 gugur karena tertembak yang dilakukan oleh tadi kelompok bersenjata. Nah, itu pun dilaporkannya sesuai dengan titik yang dilaporkan, titik patroli, yang itu semua tidak benar. Karena yang dilaporkan misalnya ke titik A, yang dilakukan ke titik di sini, dan di sini yaitu di pinggir jalan, karena di situ ada galian pasir. Nah, gini-gini kan, kalau misalnya dilaporkan apa adanya, dilaporkan sampai ke atas, kemudian sampai dengan Pangdam. Pangdam kemudian bisa memutuskan apakah proyek ini proyek-proyek yang strategis, nasionalkah, yang memang perlu memang didukung. Memang harus. Beberapa proyek strategis nasional kan memang harus. Tetapi juga, kalau memang iya, kan supervisi dari atas juga tentang gimana gelarnya, situasi di situ gimana, kan tidak berarti kemudian cara menggelarnya sama seperti misalnya di Jawa Barat, kan enggak. Jadi ada supervisi pengawasan yang bisa dilakukan oleh atasan dari Komandan Kompi ini. Kalau dilaporkan apa ada. Jadi ya itu tadi. Jadi kenanya ini di jalan, di tempat proyek itu yang jelas karena memang mungkin sehari-hari berada di situ. Itulah kira-kira. Akan ada evaluasi atau pengetatan Pak? Sudah. Evaluasi langsung kita beritahukan ke seluruhnya yang sedang bertugas tentang case study ini atau studi kasus ini, sehingga jangan sampai ada yang melakukan lagi. Karena kan SOP ke aktivitas anggota kita di sana sudah saya berikan. Sudah, secara detail sudah. Dan saya tidak bisa menyampaikan di sini. Nah, itu yang tidak dilakukan.